Aku tidak percaya kalian pergi ke petualangan persahabatan. Ini menakjubkan. Apa maksudmu, Twilight? Kita sudah pernah menyelesaikannya sekali. Itu dia. Ini pertama kalinya peta menugaskan poni-poni yang sama dua kali. Yang ini spesial. Mungkin karena kita sangat baik dalam menyelesaikan masalah persahabatan. Kuharap begitu. Karena kelihatannya yang ini agak lebih sulit. Kalian harus ke puncak bahaya. Ke puncak bahaya? Itu hanya sebuah nama, tidak berarti apa-apa. Seperti kenapa Cloud Scale ada di atas awan dan kerajaan kristal dibuat dari kristal? Poin yang bagus. Bisa kau beritahu tempat seperti apa itu? Seperti yang diceritakan Rockhoof, di zamannya tidak ada poni yang mengetahui puncak bahaya dengan baik. Kecuali tentang legenda Prisa kuno. Diceritakan bahwa kelompok bernama Kirin dulu tinggal di sana. Mereka dikenal dengan kebaikan dan kejujurannya. Sekarang kita tahu kenapa peta memanggil kita. Sayangnya, ada makhluk lain yang tinggal di sana juga. Para Nirik, monster mengerikan yang terbuat dari api. Mungkin yang harus pergi bukan aku tapi kau, Twilight. Maaf, Fluttershy, sayap tidak berbohong. Aku yakin kita berdua akan menyelesaikan masalah dengan baik, tidak peduli makhluk apa yang kita hadapi. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa kabar sahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan. Hati yang indah, sangat setia. Berbuat baik, tugas yang mudah. Dan keajaiban yang melengkapinya. Ada poni yang pergi sejauh kita pergi. Mungkin karena mereka tahu apa yang kita tidak tahu. Fluttershy, aku sudah memberitahumu, tidak ada yang perlu kau takuti. Maafkan aku. Kau mengejutkan kami. Aku hanya tidak terbiasa melihat poni turun di stasiun paling akhir. Tujuan yang terakhir. Perhatian terakhir. Kami sudah tahu, kenapa? Tidak ada apa-apa di luar sana selain kuda tanpa kereta dan monster liar. Ya, mungkin itu boleh sedikit kita takuti. Iya. Itu pasti puncak bahaya. Kita ke sana, Fluttershy. Bunga-bunga ini pasti cukup untuk membuat pohonmu nyaman. Fluttershy! Apa yang kau lakukan? Ini bukan waktunya mengunjungi binatang-binatang kecil. Kita sedang dalam misi persahabatan, ingat? Iya, tapi sebenarnya... Ayo cepat! Kita harus bergegas! Aku tahu, tapi aku menemukan bahwa... Sekarang kita harus sampai di puncak. Aku rasa jika kita tidak menggunakan tali dan pohon, kita bisa sampai ke tengah. Diam, Applejack! Bisakah kau mendengarkan aku? Yang ini aku katakan adalah, para tupai memberitahuku jalan pintas menuju ke desa Kirin. Oh, maaf Fluttershy. Aku rasa aku terlalu terbawa suasana petualangan. Tidak apa. Jika kau tidak mengingatkan aku mungkin akan mengobrol seharian dengan para tupai. Aku harap itu bukan Nirik.
aku Applejack dan ini adalah Fluttershy. Jika kau punya masalah persahabatan, kami di sini untuk membantu. Mereka pendiam ya? Kami dari Equestria dan kami sangat senang bertemu dengan kalian. Siapa namamu? Applejack, Fluttershy, ingat? Mungkin mereka tidak mengerti yang kau katakan. Apa kau mengerti bahasa poni? Oh, apa kau tidak bisa bicara? Tidak bisa atau tidak mau? Boleh permisi sebentar? Kau harus bertanya pertanyaan ya dan tidak atau mereka tidak akan menjawab. Seperti bicara dengan Angel Bunny. Tidak juga. Aku selalu bisa mengerti apa yang dirasakan Angel, tapi di sini Kirin tidak menunjukkan apapun. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah persahabatan jika mereka tidak memberitahu kita apa masalahnya? Penduduk Kirin lebih hening daripada bunga apel di musim gugur. Tentu saja, pasti ada cara untuk membuat mereka bicara. Hari yang indah, bukan? Tok, tok! Sekarang kau katakan siapa di sana? Polisi? Polisi siapa? Tolong katakan sesuatu. Oh, sepertinya aku ingin bersin. Semoga kau sehat. Apa tidak ada yang bisa bicara? Kita tidak menghasilkan apa-apa. Jalanan gelap menakutkan menuju ke wilayah tak terjamah. Biar ku beritahu kau, sayang. Kau di sini dan lihat apa kau bisa dapat informasi dari Kirin. Dan aku akan pergi mencari yang bisa bicara. Phew, berhati-hatilah. Dan selalu waspada terhadap Nerik. Kirin yang bisa bicara? Bisa beritahu aku kemana harus cari? Oh, demi cinta pada Celestia, bisakah kau mengatakan sesuatu? Maaf, tapi itu tadi sangat menyenangkan. Oh, aku tidak tahu betapa aku merindukan humor. Humoris sekali. Apa aku menyebutkannya dengan benar? Kata yang belum pernah aku sebutkan sejak lama. Hai, aku Autumn Blaze. Kau baru saja sampai dan kau pasti lelah atau lapar atau terus berpikir dan ingin tidur, makan, dan perjalanan. Apa yang harus kau lakukan? Tentu saja. Oh, senangnya bisa bicara dengan makhluk lain. Sudah lama sekali. Kau harus memberitahuku semua tentang dirimu. Banyak yang harus dikatakan, banyak yang harus dilakukan. Oh, lihatlah diriku. Aku bersemangat. Kau belum lihat? Maksudku kau belum lihat? Tentu saja kau belum lihat. Ah, sudahlah. Ikuti aku saja. Oh, ku harap semua baik-baik saja. Wow, ini menakjubkan. Oh, kau juga sependapat? Bagaimana cahaya menerangi semuanya? Seperti semuanya bangkit tiba-tiba saat kau melihatnya. Dan kau menyadari bahwa mungkin air dan gunung dan hutan, dan juga ya pelangi dan bintang dan langit, semuanya melihatmu dan berpikiran yang sama, bahwa kita adalah bagian dari segalanya. Bahwa hanya ada satu hal, dan kita semualah satu hal itu. Aku hanya ingin berkata, ini cantik, tapi ya. Dan ini hanya pemberhentian pertama pada perjalanan untuk melihat, membaui, meraba semua hal yang menakjubkan. Aku tidak bisa membaginya dengan siapapun, karena semuanya menjadi diam. Dan ini menjadi berharga bagiku. Kau tahu proses? Proses yang harus dijalani. Wow, di sana aliran keheningan. Itulah kenapa mereka memintaku pergi. Aku harap ini bukan topik menyedihkan, tapi apa kau bisa menjelaskan kenapa tempat ini begitu hening? Ceritanya panjang.
Kau lebih suka tidak menceritakannya? Tidak. Aku sedang... Aku suka menyanyi. La 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 la. La la la. La la la. Para Kirin dulu bernyanyi, kami tidaklah diam. Bercerita dan melucu, semuanya suka. Suatu hari ada perkelahian dengan kata menyakitkan. Dan emosi membara, terjadi kehancuran. Karena sangat marahnya, makanan pun ikut terbakar. Maaf aku lupa, aku sangat suka syair. Sampai mana tadi? Oh iya. Desa bahagiaku hancur, semua jadi buruk. Hati-hati bicara, bisa jadi kutukan. Jangan berteriak lagi, ucap kepala suku. Semuanya hening dalam kerumunan. Mendinginkan emosi dan saling berdamai. Tapi tanpa bicara aku jadi bosan. Tahu gak, hanya sudoku panjang yang bisa menghiburmu. Pelangi takkan bersinar jika tak hujan. Bahkan apel segar ada cacingnya. Janganlah engkau takut jika kau mau tertawa. Aku sudah mempelajari semua. Terjebak di dalam diam tak bisa bersuara. Sampai aku pun tersadar di saat aku jatuh. Ku menemukan obatnya untuk obati rinduku. Telah lama ku menyimpan cerita di desaku. Mereka benci lelucon lagu dan ceritaku. Permainan dan pidato dan semua tentangku. Cerita tentang Kirin yang sedang jatuh cinta. Pada seorang penyanyi panggung opera yang sedang memakai sebuah topeng dan sambil memainkan organ yang kemudian patah hati karena sang penyanyi jatuh cinta pada pria lain yang berada di gondola di bawah tanah ini. Maksudku siapa yang tidak suka teater musikal? Kepala suku menjelaskan aku harus memilih. Aku bisa tinggal di sini atau simpan suaraku. Akhirnya ku tinggalkan sofaku karena berat. Dan sendiri tanpa teman sampai engkau datang. Sambut dia teman-teman. Pelangi takkan bersinar jika tak hujan. Lilin takkan bersinar tanpa api. Janganlah engkau takut jika kau mau tertawa. Aku sudah mempelajari semua. Tapi mereka tetap takut. Jadi biarkanlah hujan. Kadang kau harus biarkan hujan. Oh, aku tidak percaya. Tidak ada poni yang boleh menyerah pada perasaan hanya karena takut marah. Itulah yang kukatakan. Kau tahu saat aku mulai bicara lagi. Oh, aku rasa inilah masalah yang harus aku dan Fluttershy selesaikan. Benarkah? Siapa Fluttershy? Oh, kau menamai bayanganmu? Kalau namaku Silhouette Gloom dari Tanah Lembah. Baiklah. Ya, aku pikir jika kita bicara pada para Kirin lain, mereka akan bisa menyambutmu kembali. Mungkin meyakinkan mereka untuk mendengarkanmu? Oh, ya, ya tentu saja. Oh, ada satu hal lagi. Antidot dan anekdotku sudah hilang. Hah? Tidak ada obat lagi? Aku sudah menggunakan bunga false breath terakhir untuk membuatnya. Dan aku belum melihat bunga itu mekar lagi. Ini tidak akan menjadi misi persahabatan jika ini mudah. Aku akan mulai dengan membuat teman-temanmu menyambutmu kembali. Kau tahu, antara kau dan aku saja ya. Tapi aku tidak yakin dia bisa meyakinkan teman-teman. Tidak. Tapi aku harap dia bisa. Fluttershy, coba tebak. Aku menemukan cara memecahkan masalah ini. Aku juga. Kau duluan. Ini masalah yang belum pernah dihadapi para Kirin. Tidak juga. Apapun itu, kita harus membuat mereka bicara. Oh, tidak. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Kukira kau tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ada yang salah dengan interpretasiku? Kirin biasanya makhluk damai dan baik hati.
Saat mereka marah, mereka berubah menjadi Nerik, makhluk yang dibuat oleh api dan amarah. Kelihatannya tidak semenakutkan itu di lagunya. Terakhir kali desa mereka berdebat, mereka menjadi marah dan secara tidak sengaja menghancurkan seluruh desa. Para Kirin memutuskan untuk tidak pernah membiarkan itu terjadi lagi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti bicara. Tentu saja tidak. Api sangat berbahaya, terutama di tengah hutan seperti ini. Pikirkan tentang binatang-binatang yang bisa terluka. Tidak mungkin jika mereka tidak pernah berubah menjadi Nerik. Bagaimana kupastikan itu tidak akan terjadi? Pasti ada cara lain ketimbang menyerah kepada semua emosi. Applejack, kau tidak mendengarkan. Karena ucapanmu itu tidak masuk akal. Apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka khawatir karena kita berdua selalu berdebat. Oh ya ampun, kami hanya berdebat seperti poni biasa, kalian tahu. Sungguh. Kemana mereka membawa kita? Menuju aliran keheningan. Jika kita terkena air itu, kita tidak akan pernah bisa bicara lagi. Turunkan mereka. Tidak apa-apa, aku mengenal yang satu ini. Dia berusaha membantu. Ya, tentu. Aku tidak bisa biarkan teman bicaraku satu-satunya berhenti bicara. Dia bicara? Kau belum mengenalnya. Fluttershy, dia Autumn Blast. Terima kasih untuk dinding api itu. Tapi aku pikir kau Nerik yang berbahaya ketika mereka marah. Bagaimana kau tahu kau bisa mengendalikan amarahmu? Aku tidak mengendalikannya. Aku rasa amarah sama seperti emosi yang lain. Amarah bukan masalah, tergantung kau memperlakukannya. Dan menyerahkan kebahagiaan untuk menghindar dari amarah, itu bukanlah hidup. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya tidak bisa bicara dengan teman-temanku. Fernflare, kau adalah makhluk yang suka tertawa pada apapun. Dan Renshine, kau menyanyikan lagu yang paling indah. Kau tidak merindukannya? Aku tahu kalian takut bertengkar, tapi teman bisa berdebat tanpa membuat kekacauan. Semua poni terkadang marah. Bahkan aku dan Applejack bisa berdebat. Apa? Kapan aku berdebat denganmu? Di jalan menuju ke sini dan tentang para Kirin yang tidak bicara dan sekarang! Kami tidak selamanya saling setuju, tapi kami tidak pernah membiarkan itu merusak persahabatan kami. Dan jika kalian benar-benar marah, maka jadilah Nerik beberapa saat di mana kau tidak akan melukai makhluk lain. Mereka mencoba mengatakan sesuatu? Oke, apa kau lapar? Oh tidak, ada Kirin terjebak di semut? Baiklah, bayi. Bayi ikan? Bayi di dalam mulut ikan? Ada sesuatu? Atau apa? Ah, lebih baik kau menulis saja, aku tidak mengerti. Kau membuatku penasaran. Boleh permisi sebentar, aku akan segera kembali. Oke, katakanlah. Oh, kau menginginkan obat dari aliran keheningan. Ini menakjubkan. Iya kan? Ya, tentu saja. Tapi kita tak punya cukup bunga untuk membuat obatnya. Apa kau yakin? Oh, lebih dari itu. Percaya padaku, aku sering sendirian belakangan ini. Aku mencari bunga itu di seluruh hutan 73,5 kali. Tapi aku penasaran, apakah sisa setengahnya bisa membuat perubahan? Aku harap dia memberitahu kita bunga macam apa yang dia cari. Namanya Fall Breath. Aku tidak pernah mendengarnya. Fluttershy, bisa bantu? Dia bilang dia tahu di mana letak Fall Breath. Baiklah, tunggu apa lagi? Tunjukkan jalannya. Seperti itukah bentuk Fall Breath? Autumn Blast pasti tidak pernah sampai mencari di sini. Aku berutang maaf padamu. Kenapa? Karena jika kebaikanmu tidak membuatmu berhenti untuk membantu para tupai, kita tidak akan pernah menemukan bunga ini. Dan jika kejujuranmu tidak meyakinkan Kirin untuk bicara, kita tidak akan pernah memutukannya. Baiklah, tepat sekali peta mengirim kita berdua ke sini. Menemukannya? Di mana letaknya? Beritahu aku semuanya dan silakan menambahkan deskripsi dan penjelasan yang lucu.
Oh, baiklah. Pertama-tama ini. Blaze, kau telah memberi kami hadiah. Kesadaran bahwa amarah ada pada kita, tapi adalah pilihan kita bagaimana memperlakukannya. Kami sangat senang jika kau mau hidup dan tinggal bersama kami. Kau harus tahu aku sangat rindu pada suara indahmu. Pelangi takkan bersinar jika tak hujan. Lilin takkan bersinar tanpa api. Janganlah engkau takut jika kau mau tertawa. Aku sudah mempelajari semua.